Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mams, hai bunda, hai teman-temanku semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan jangan lupa bahagia. Nah, di video kali ini masih sama seperti yang kemarin. Jadi aku mau share kegiatan aku hari ini. Jadi apa aja kegiatan aku hari ini, ikuti terus yuk videonya sampai dengan selesai. Nah guys, jadi ceritanya hari ini tuh aku mau masak tuh bingung ya. Jadi selain bingung tuh, stok di kulkas tinggal sedikit, jadi gak banyak pilihannya. Dan ini aku punya cabai, boleh beli beberapa hari kemarin, kira-kira 2 atau 3 hari gitu, tapi kondisinya tuh kurang bagus. Jadi daripada makin hari makin ada yang busuk, jadi ini aku mau pilih-pilihin, mau aku blender. Ini aku tambahin bawang merah sama bawang putih. Jadi nanti ini aku blendernya kasar-kasar gitu, aku gak mau sampai halus banget. Jadi nanti kan bisa serbaguna dan juga gak mubazir jadi busuk gitu ya. Nah ini udah selesai dipotong-potongin. Selanjutnya nih mau aku blender dulu. Nah setelah di blender nih mau aku tumis. Nih udah selesai di blender nih. Jadi nih aku tumis pakai minyak. Jadi nanti sampai airnya menyusut, sampai kadar airnya habis gitu ya. Nah jadi nanti setelah sudah dingin mau aku masukin ke dalam jar gitu ya, ke dalam toples bumbu gitu. Jadi bisa disimpan di kulkas dan bisa serbaguna untuk bisa untuk nasi goreng, bisa untuk tumis-tumis, bisa untuk balado, pokoknya bisa untuk apa aja gitu ya, serbaguna. Nah seperti ini penampakannya setelah airnya susut. Jadi ini mau aku tunggu sampai dingin dulu, baru nanti aku masukin ke dalam jar. Nah ini ya teman-teman, daripada aku bingung, jadi aku punya terong, aku potong serong seperti ini. Jadi aku goreng di teflon, minyaknya cukup sedikit aja. Dan ini juga ada pare, jadi aku bikin simple aja. Nih aku kukus, jadi ini belum aku masukin ke wadah saji. Nah lalu ini aku juga sudah nyambel.
Jadi begini aja udah simple ya, tapi enak gitu ya. Nah, sebenarnya tadi aku juga udah goreng ikan gurame 3 biji sekilo ya. Tapi udah keburu dimakan, jadi gak sempet divideoin. Nah, lanjut kebiasaan sehari-hari ya. Jadi di sini aku cuci piring bisa sehari bisa 3 kali atau lebih gitu ya. Nah, oke guys, di sini sambil aku cuci piring, aku mau salam-salam. Jadi aku mau salam buat hai Bunda Irma Utomo yang sudah enggak asing lagi di hati aku begitu ya kira-kira. Dan juga ada Mama Siva Mamondol. Hai Mama Siva, apa kabar? Dan juga Bunda Sena. Hai Bunda Sena, semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan ada Bunda Feti Ira. Dan pokoknya semuanya aja, mohon maaf yang gak bisa aku sebut satu persatu ya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua ya. Dan juga di sini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support channel aku, yang udah subscribe channel aku, dan yang udah nontonin video aku. Aku ucapin terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang udah berkunjung ke channel aku, tapi aku belum sempet berkunjung ke channel kalian, mohon maaf ya. Mohon ditunggu, insya Allah bila mana saya ada waktu senggang, saya akan berkunjung ke channel kalian, insya Allah ya. Nah, aku udah selesai cuci piring. Jadi seperti biasa ya guys, jangan lupa sehabis cuci piring sinknya juga harus dibersihin supaya tetap terawat. Dan bila mana ada noda, jangan sampai membandel begitu ya, sampai susah dibersihkan. Jadinya kan sayang begitu ya kalau sampai bandel nodanya begitu.
karena kan kalau cuci piring kita nggak jauh-jauh dari lemak, kotoran, dan apapun itu ya. Nah, lanjut ini dikering-keringkan juga sinya, kita lap pakai lap basah dan juga di area sink yang kena cepretan-cepretan kita lap-lap ya supaya nggak becek begitu. Oke, kiranya cukup sekian dulu video dari saya hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa.